Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aulia Octavia dalam mata kuliah Aljabar Linear Matrix. Nah, dari video sebelumnya telah dijelaskan bahwa untuk mencari nilai eigen atau vektor eigen dari suatu matriks yaitu dengan menggunakan persamaan A dikali X sama dengan lambda X. Nah, X ini adalah vektor eigen dan lambda ini adalah nilai eigen dari matriks A. Nah, kalau untuk mencari nilai eigen dari suatu matriks, maka kita menggunakan determinan A dikurang lambda I sama dengan 0. Nah, dari sini ini disebut dengan persamaan karakteristik dari suatu matriks. Nah, jadi ini untuk mencari nilai eigen dari suatu matriks. Nah, bagaimana cara mencari vektor eigen dari suatu matriks? Berarti kalau mencari nilai eigen dari suatu matriks, kita coba AX sama dengan lambda X. Nah, ini kalau kita pindahkan ke kiri, AX kurang lambda X sama dengan vektor 0. Jadi, kalau X-nya dikeluarkan, A dikurang lambda I dikali dengan vektor X, ini sama dengan 0. Nah, dari sini dapat kita cari vektor eigen dari suatu matriks. Gitu. Jadi kalau untuk mencari nilai eigennya kita pakai determinan. Kalau untuk mencari vektor eigennya dari matriks ini. Nah, vektor eigen ini bisa kita cari dengan menggunakan OBE atau inverse nantinya, gitu ya. Nah, sebagai contoh, dari matriks sebelumnya, yaitu A sama dengan 1, 2, 4, 3, kita telah peroleh dua buah nilai eigen dari matriks A ini, yaitu lambda 1 sama dengan 5, dan lambda 2 sama dengan min 1. Nah, nilai eigennya telah kita peroleh. Bagaimana dengan vektor eigennya? Nah, untuk mencari vektor eigennya sama kita buat dulu matriks A dikurang lambda I di sini. Nah, A dikurang lambda I berarti 1, 2, 4, 3 dikurang lambda kali 1, 0, 0, 1. Nah, ini kita punya matriks 1 kurang lambda, 2, 4, 3 kurang lambda. Nah, setelah itu apa? Nah, kita cari vektor eigen untuk masing-masing nilai eigennya. Jadi, yang pertama, untuk lambda 1 sama dengan 5. Nah, berarti cara mencari nilai eigennya, A dikurang lambda I dikali X sama dengan vektor 0 di sini. Berarti lambdanya kita ganti A dikurang 5I kali X sama dengan 0. Sehingga kalau kita substitusi ke persamaan tadi, ke matriks tadi, 1 dikurang 5, 2, 4, 3 dikurang 5 dikali X sama dengan vektor 0. Ingat ya, 0 ini adalah vektor, bukan skalar. Min 4, 2, 4, min 2 dikali X sama dengan 0. Nah, gimana cara mencari X ini? Berarti kita lakukan OBE. OBE ya. Jadi, min 4, 4, 2, min 2. Ini matriks B-nya adalah 0, 0. OBE berarti kita harus mengnolkan ini. Caranya adalah baris kedua kita tambahkan dengan baris pertama. Baris pertamanya tetap min 2, min 4, 2, 0. 4 ditambah min 4 berarti 0. Min 2 tambah 2, 0, 0. Nah, selanjutnya adalah min 1/4 dikali dengan baris pertama. Bukan min ya. Plus, ya min 1/4 supaya nanti hasilnya 1. Berarti ini 1. Dan ini hasilnya min setengah.
Nah, 0 kali min seperempat tetap 0, 0, 0, 0. Nah, dari OBE terakhir ini kita peroleh X1 dikurang setengah X2 sama dengan 0, sehingga X1 sama dengan setengah X2. Jadi, jika kita misalkan X2 ini sama dengan T, sehingga X1 ini adalah setengah T. Jadi, vektor X kita ini adalah vektor X1 yang berisi X1, X2, yang mana X1-nya adalah setengah T dan X2-nya adalah T. Ini kalau kita keluarkan T-nya, dia hanya menjadi setengah 1 dikalikan dengan T. Dengan T ini adalah bilangan real. Nah, jadi kalau misal jadi solusinya vektor eigennya adalah himpunan X1 dan X2, di mana X1, X2 ini adalah setengah 1 dikalikan dengan T, di mana T-nya elemen real. Ini adalah vektor eigen himpunan, ya, karena ini himpunan. Himpunan vektor eigen yang terkait dengan lambda 1 sama dengan 5. Nah, jadi T-nya di sini bisa aja 1, 2 atau min setengah gitu ya. Yang penting T-nya elemen real di sini. Ini baru vektor eigen untuk lambda sama dengan 5. Jadi karena lambdanya ada 2, berarti kita cari vektor eigen yang kedua. Untuk lambda sama dengan lambda 2 sama dengan 1. Bukan 1 ya, min 1. Nah, jadi kita cari A dikurang lambda I dikali dengan vektor X sama dengan vektor 0. Lambdanya adalah min 1. Min 1 kali I kali X sama dengan vektor 0. Lambdanya diganti dengan min 1, 1 dikurang min 1, 2, 4, 3 dikurang min 1 kali X sama dengan 0. Jadi ini 2, 2, 4, 4 dikali X sama dengan 0. Kita OBE 2, 2, 4, 4, 0, 0. Ini baris kedua dikurang 2 kali baris pertama. 2, 2, 0. 4 dikurang 4, 0, 0, 0. Ini kalau kita lakukan OBE lagi, setengah kali baris pertama. 1, 1, 0, 0, 0, 0. Nah, sehingga dari OBE terakhir ini kita peroleh X1 tambah X2 sama dengan 0. X1 sama dengan min X2. Jadi misal X2 nya sama dengan S, sehingga X1 sama dengan min S. Jadi X1, X2 kita ini sama dengan min S dikali dengan S. Ini sama dengan min 1, 1 dikalikan dengan S. S adalah bilangan real. Ini adalah vektor eigen himpunan, ya. Saya lupa terus. Himpunan vektor eigen yang terkait dengan lambda 2 sama dengan min 1. Nah, jadi untuk satu nilai eigen, dia punya himpunan vektor eigen sendiri, ya. Jadi satu vektor eigen punya satu nilai eigen punya vektor eigen sendiri, gitu ya. Beda basis vektor eigennya. Kalau yang kedua ini min 1, 1, kalau yang pertama adalah setengah 1. Nah, baiklah, sekian dulu penjelasan saya tentang vektor eigen. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.